Salam sejahtera warga Malaysia, bertemu kita kembali dalam channel ini dengan info yang lebih terkini dan menarik. Baiklah, kita mulakan. 5 April, tular di media sosial memaparkan kehebatan seorang pengamal perobatan tradisional di Kalimantan Timur. Ida Dayak yang ditonjolkan mampu menyembuhkan pesakit patah tulang, lumpuh dan stroke tanpa bantuan alat perobatan. Lagak wanita berusia 51 tahun itu sering direkam dalam akun TikTok pribadinya, Ida Dayak, yang hanya mengobat pesakit dengan mengurut minyak urut yang disebut minyak bintang. Ida Dayak kelihatan hanya melumur minyak berkenaan pada anggota tubuh yang sakit dan pesakit pulih serta merata. Bersifat ingin membantu orang ramai, Ida Dayak tidak mengenakan sebarang bayaran perkhidmatan, namun pesakit hanya disyaratkan membeli minyak bintang yang dihasilkannya. Sering tular hingga mencipta jutaan tontonan, video Ida Dayak turut menyaksikan kehadirannya di satu-satu lokasi akan dibanjiri lautan manusia yang ingin mendapatkan khidmatnya. Paling unik, pemilik nama Ida Andriani ini akan mengenakan busana tradisional kaum Dayak, juga akan kelihatan menari semasa mengobat pesakitnya. Melihat pada ruangan komen akun TikToknya, rata-rata rakyat Indonesia amat menanti-nantikan kehadiran wanita ajaib itu untuk datang ke daerah kediaman mereka. Sekian info hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye-bye.